Halo guys, welcome back to my channel. I'm Danzy. Di video kali ini kita akan bahas liquid a la carte. Oke, a la carte terkenal dari JuiceNation.company. Nah, jadi sebelum-sebelumnya itu gue udah sempet review produk-produk a la carte atau produk-produk JuiceNation dengan seri a la carte. Dari yang 100 mili, 60 mili, dan sekarang a la carte keluar yang 15 mili. Jadi ini lebih mempraktiskan kita kepada pengguna vapers itu, kepada vapers maksudnya. Kalau kita bawa 100 mili kayaknya kantong tuh kayak yang tebel gitu kan. Nah, kalau bawa 60 mili kayaknya agak slim dikit. Nah, ini kita bawa cuman 15 mili aja. Oke, jadi untuk sekali nongkrong 15 mili ya cukup kali ya. Oke guys, kita langsung aja tak lihat tampak dekat dari si a la carte yang pancake ini, cream pancake ini. Kita langsung lihat. Oke guys, ini dia tampak dekat dari liquid a la carte cream pancake JuiceNation. Nah, ini nih. 4 kali 15 ml. Nikotinnya 4 mg per botol. PGVG-nya 50 berbanding 50. Jadi ini bisa untuk di Ayo di pot juga. Ini ada keterangan nih, shake before use for the best flavor experience. Extract essence tobacco. Scan this for download JuiceNation apps. Oh ini nih. Jadi kalau kalian download ini juga, jadi semua produk JuiceNation tuh sekarang udah ada kayak begininya nih. Ingredients-nya itu VGPG-nya udah pakai jenis yang USP. Yes, diproduksi oleh PT Asia Vaporido Berjaya Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Instagram-nya ini ada JuiceNation Company, www.juicenation.co.id. ID, oke, peringatan bla bla bla, oh, 4 mg. Starter Pack Edition. Nah, jadi ini Starter Pack Edition sekarang nih JuiceNation tuh ngeluarin yang kayak begini-begini nih sekarang nih. Di sampingnya juga ini ada kayak hologram. Ini segel. Jadi kita harus buka segelnya terlebih dahulu. Nah, jadi ini nih. Ini ada 4 botol a la carte. Oh, dia dari keluar 100 mili, 15 mili, 60 mili, 30 mili, enggak tahu 30 mili ada enggak. Nah, sekarang yang 15 milinya nih, ini kecil-kecil gini. Satu bungkus ini isinya 4 botol. Jadi kalian bisa langsung dapat 4 botol dengan kemasan 15 ml. Ini best before-nya juga ada di sini. Kalau produk-produk JuiceNation itu kan biasanya di atas ini nih, di botolnya. Nah, sekarang tuh ya di sini nih. Emang begini kali ya. Oke guys, jadi bagaimana rasa dari si a la carte cream pound cake dari JuiceNation ini yang 15 mili nih. Kita langsung cobain, let's go. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys tampak dekatnya, dan kita langsung aja cobain si a la carte ini. Gue bakal coba ini di RDA yang biasa gue pake, Reload X. Oke. Untuk coilnya sendiri, di sini gue masih pakai Syndicate Coil L Prince by Syndicate Coil, dan untuk katanya sendiri di sini gue pakai Holy Fiber Worldwide. Oke, kita langsung aja cobain guys. Don't forget check before use. Yes. Ah, kecil-kecil, keras juga ya. Oke. Cream pound cake-nya masih sama seperti yang 100 mili, yang 60 mili. Yes. Ini nikotin 4 sih, jadi gue ya berani-berani aja gitu kan. Untuk ngedrip di RDA. Kalau udah di atas 9 atau 12 itu biasanya di IO atau gue pakai RT-RT MTL gitu. Kalau untuk di drip di RDA ya boleh-boleh aja sih, cuman ya kalau tenggorokannya kuat, kalau gue sih jujur aja gue gak kuat. Cream pound cake-nya masih sama a la carte banget. Memang kalau ini termasuk liquid legend ya menurut gua. Tapi ya kalau kalian belum tahu atau baru tahu a la carte, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya JuiceNation.co.id. itu dari seri varian pertama a la carte sampai sekarang, dan terakhir tuh muncul yang ungu kalau nggak salah itu cream raisin ya. Kita langsung coba ini guys. Cream pound cake 15 milinya a la carte, nikotin 4 mg. Bismillah. Oke, itu puff pertama. Garuk anjir.
Duh, aing malah. Oke. Ini jelas nikotinnya di atas 3 mg. Gak seperti 3 mg yang gua rasain sebelumnya ya, karena ini 4 ya. Trotitnya, garuknya sampai ke tenggorokan, terus kerasa di jidatnya. Oke, ini nikotin 4-nya kalau pakai di RDA. Kesan pertama gua pakai ini throat hit ya, ya karena kalau misalkan udah habis sebotol, mungkin botol kedua, ketiga dan keempat itu ya udah enggak garuk lagi ya, mungkin. Terus dari inhale juga di sini emang rasa cream pancake-nya itu dia strong banget, dia kencang banget. Terus tingkat kemanisannya juga dia masih sama manisnya dari yang 100 ml, 60 ml dan ini 15 ml. Untuk yang 60 ml juga kemarin itu gue sempat coba, mungkin agak garuk banget ya karena itu diperuntukkan untuk itu 12 mg kalau enggak salah. Nah, sekarang ini yang cuma 4 mg ini ya biar buat kalian pakai yang jenis-jenis botol-botol kecil 15 ml itu biar praktis, lebih gampang, biar enggak diminta teman. Kalau teman minta kasih sebotol. Biasanya kalau teman minta kan, bro, bagi liquid dong. Satu botol kan langsung diambil gitu pakai pipet atau dipencet gitu. Nah, sekarang bro, bagi botol, bagi liquid dong katanya. Ya udah nih, buat lu. Itu maksudnya Juice Nation kali ya. Ya, gua enggak tahu juga. Oke guys, sekian video dari gue, pendapat gue tentang liquid ala carte cream pancake by JuiceNation.company ini. Thank you so much buat kalian udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng notifikasi di samping. Dan buat kalian, ingat vape hanya untuk 18 tahun ke atas, dilarang untuk ibu hamil dan menyusui. Dilarang mencampuri obat-obatan terlarang atau narkoba ke dalam liquid vape. Dan yang terakhir, dukung industri vape di Indonesia dengan cara membeli liquid yang sudah berpita cukai. Okay guys, thanks for all, thanks for watching, see you next video, dan Zeke.